Oke, assalamualaikum. Sekarang nih, net. Oke, sekarang nih, kau dekat. Aku on the way nak ke vintage nak market. So, kalau aku perasan belakang ni bazar Maghreb lah. Bazar Tuan Mall. Alhamdulillah, tahun ni panjang enggak. Main kita memang best lah. Bazar Maghreb pada kat sini setiap tahun kan. Ini tahun ketiga kita bersama dengan dia. Jadi, kita sekarang on the way nak ke tempat parking. Sebab korang selalu tanya, kat mana nak parking sebenarnya? Ada satu tempat parking, memang tempat parking ni okey. Cumanya korang nak masuk atau tak nak masuk je. Sebab parking ni berbayar. Tapi bagi akulah, kalau korang dah tak ada choice untuk parking, kalau kau masuk parking tu pun, bayar bukan mahal pun. Kadang RM2, RM3 je kalau korang dalam 3-4 jam punya parking. Okay, so sekarang kau boleh tengok dekat depan ni ada... Ni SMB tau, SMB. Okay lah, SMB. Lepas tu belah kiri ni ada Semak Royal. Ni Semak Royal. So nanti kau terung, Safilat ni terung ambil kiri lah. Terung ambil kiri. Okay. Sekejap kita tunggu jalan lampu merah. So, kau ambil je kiri ni. Untuk korang yang orang luar Melaka lah. Melaka mungkin tahu kot. Belok je kiri. Nanti korang akan jumpa ni. Apa nama ni? Belakangan aku ni. Stadium Kubu. Stadium Hang Tuah. Boleh tanya sekali. Stadium Hang Tuah. Nampak? Kat sini oh, orang parking. Kiri kanan. Ni semua ada yang masuk bazar. Bandar bazar Maghreb. Tak ada masalah pun sebenarnya. Sama-sama pakai. Nama-nama yang sama. Kita Maghreb dengan bazar bandar. Walaupun bukan satu organizer. Tapi kita menyokong sama sini sebab best lah kita dapat naik gun tombol. Okay, next. Kenapa ni? Pintu gerbang ni terus belok kiri. Atau kau ambil kad lah. Kalau ada tas senggol, pakai tas senggol. Okay. Sekarang kau tengok belah kiri ni. Banyak gila parking. Lebih bagi aku lebih selamat lah. Lebih selamat parking kat sini. Alright. Lepas tu, kalau korang nak pergi bazar Maghreb, kalau ada parking sini, boleh datang terus ke bazar bandar juga. Dekat vintage nak market. Ni dah kira dalam di sini, vintage nak market ni tempat lah. Okay. Lepas tu, korang boleh terus lintas jalan pergi Maghreb. Kalau nak pergi Maghreb lah. Alright. Jadi sama-sama je. Tak ada masalah. Jadi korang dapat pergi semua tempat. Alright. So ni aku tunjuk je lah. Korang tak boleh masuk lepas sini. Korang parking ke korang jalan lah. So ni aku nak tunjuk laluan dia. Alright. So terus tembus. Vintage nak market Melaka kat depan. Okay. Lepas tu terus lah. Kalau nak pergi ke Maghreb boleh belok kiri. Okay.